Assalamualaikum. Ini sekarang mau ke rumah kakak iparnya Saburi. Jadi mau bertamu ke rumah kakak iparnya Saburi. Sambil istirahat lah sebelum jalan pulang. Sampai di rumahnya. Banyak pasukan nih. Ini bagian dari Unah. Ini mamak mantuonyo Saburi koha. Ah, baru dijemput dari peniti. Sehat, Bu? Sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Woy, yang itu malah udah mulai makan. Macam mana cerita. Ini sih hitungan dua mangkok nih. Wih, sedapnya hidangan. Tadi Saburi bilang mie rebus dalam bayangan tuh Indomie. Rupanya ada tetelannya apa, kata Surya. Bukan main. Oke. Nah, ini tadi yang ngambil gelas. Katanya udah 4 tahun, padahal baru 3 tahun. Ya, Bang. Siapa, Bang, namanya, Bang? Abah. Ah, Abah. Apa namanya? Akbar. Akbar. Akbar, bagus nama tuh. Ali Akbar, bukan? Nasril Akbar. Nasril Akbar. Aduh, mudah-mudahan jadi anak pintar. Akbar, yang adiknya tadi itu yang kecil tuh? Haris. Haris. Haris Natsuan. Mas Suan yang ujung. Mas Suan apa nama bapak? Haris Natsuan. Haris Natsuan. Itulah sebagian anggota keluarga besar Saburi yang katanya ada 12. Itu tadi beberapa yang kita dapat tangkap. Malu Saburi. Oke, saya pula giliran mau ini. Jangan kalah dengan abang. Oh, ini dia menunya. Oh, lengkap. Ada mie kuning, mie putih, sayur. Ada ini. Nah, ini makanya disebutnya mie rebus. Jadi bukan bakso, tapi tetelan. Dengar-dengar bocoran sih ini sekalian ulang tahun, tapi nggak tahu siapa yang ulang tahun nih. Pokoknya kita ini jalan ya, pura-pura tak tahu karena kita tak bawa kado kan. Oke, yuk. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sedapnya mie rebus dengan tetelan. Semuanya. Ah, tua. Mamak mertuanya. Tuh, aduh. Kemarin terakhir ke Pontianak kapan? Kemarin ke Pontianak terakhir kapan? Ke Pontianak terakhir kapan? Bulan lalu ya? September. Oh, udah lah, enggak ada Pontianak. Sejak habis acara tidak ke Pontianak? Ada. Oh, belum ada. Kalau ke Pontianak tinggal cuma rumah yang bungsu lah ya? Yang bungsu juga lah. Dia kemarin kan sebagai tuan rumah orang wisuda. Adik dia. Tak mungkin enggak dia nak ini. Nanti dia melawan. Anu ini tak sempat saya. Orang tukang bertiga makan. Ngatap tukang apa? Ngatap rumah, ganti atap. Oh. Ganti atap baru. Sekarang ini lagi kerja. Sudah. Oh, sudah selesai. Terima kasih sudah sana. Oh, alhamdulillah. Ada orang buat makan tukang. Oh, lima. Saya itu masak. Oh, tukang di sini kita yang buat makannya. Kita makan cara pagi, kue, cooking. Oh, kalau kue ya betul lah. Kalau tempat kami, biarlah kue itu. Tapi kalau makan, tak ada gula. 150 itu apa? Per orang? Makan tanggung. Satu orang? Kalau 4 orang? Bayangkan. Gaji kami 80 ribu sehari. Pakai otak nih. Memang negara ini antara otak dengan otot tak sebanding. Kalau gitu, kalau ini anak-anak kita besarkan ototnya ya. Gajinya kayaknya lebih besar. Udahlah. Assalamualaikum. Mau jalan pulang nih. Kalau diturut-turutkan makan semua yang dihidangkan Saburi ini, baik nak bisa ini kita. Tak muat duduk dengan setir. Doakan selamat. Assalamualaikum.